Shalom, perkenalkan nama saya Marcel. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya datang ibadah jam 6 sore. Waktu itu hujan deras sekali. Saya pun sempat ragu untuk datang. Tapi saya bulatkan tekad untuk tetap datang untuk beribadah. Pada waktu itu, sesaat sebelum khotbah, tiba-tiba Pak Alex mengundang kami yang datang tanpa menggunakan kendaraan mobil, dan Pak Alex mendoakan agar sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan kami. Itu saudara datang naik kendaraan umum atau naik motor, memang dari rumah sudah hujan besar. Nah, bangkit berdiri, ya yang kali ini bangkit berdiri, ya yang dari rumah, tolong bangkit berdiri, saya mau berdoa secara khusus buat saudara, boleh? Saya mau berdoa, yuk yuk yang lain angkat tangan kita mau doa buat, ini gini, kalau saya aja pribadi kagum sama saudara, apalagi Tuhan. Karenanya aku berdoa secara khusus, hari ini aku minta sesuatu yang luar biasa mereka alami, sesuatu yang spesial. Sesuatu yang surprise mereka alami daripadamu. Pada waktu itu, sempat terlintas di pikiran saya, coba kalau saya memiliki sebuah mobil. Karena banyaknya kebutuhan, saya merasa itu tidak mungkin. Pada saat didoakan, saya pun tidak tahu hal apa yang akan terjadi atas kehidupan saya. Tetapi, setelah 3 bulan kemudian, berkat doa oleh Pak Alek waktu itu, akhirnya saya menerima janji Tuhan. Saya akhirnya bisa memiliki mobil dengan cara yang tidak saya bayangkan. Sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi atas kehidupan saya. Semoga dengan kesaksian saya dapat membuat Anda semua menjadi lebih semangat untuk mencari Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.